tanda kamu sedang mencintai Rasulullah, kamu beriman dengan apa yang bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedang kamu sedang mencintai Rasulullah. Kepada Allah, kemuncak kamu kepada Allah, kamu diajar supaya qul in kuntum tuhibbunallah. Kamu cinta pada Allah, yuhibbukumullah. Kamu ikut segala apa yang bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kamu akan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cinta pada Nabi sampai tak beriman tak ada manfaat. Ramai kan orang buat majlis cinta Rasul, cinta Rasul. Beria majlis cinta Rasul, tapi subuh pun tak datang sembahyang berjemaah. Cinta Rasul, selawat waktu tersebut, tapi habis majlis selawat tak berselawat dah dia. Bukan demikian. Cinta pada Rasul, kamu kena hidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kamu. Beriman dengan apa yang bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman ini sampai peringkat lahirnya sahabat-sahabat yang unggul dalam sejarah umat Islam. Siapa dia? Kita buat contoh seorang-seorang. Khadijah binti Khuwailid. Seorang wanita yang tak ada pun waktu mana Rasulullah lahir. Waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesar, tak wujud pun wanita ini dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun, Rasulullah mengenali seorang wanita ini, Khadijah binti Khuwailid, dan berkahwin dengan Khadijah. Di saat mana usia dia 40 tahun, Rasulullah usia dalam keadaan yang seusia lebih kurang 25 tahun, Allah wafatkan Khadijah lebih awal dibandingkan dengan Rasulullah. Apabila Allah wafatkan, kecintaan Rasulullah tadi membesar dalam hidup Rasulullah pada Khadijah. Rasulullah sentiasa mengulang-ulang nama Khadijah. Sebut bergurau sikit dengan Aisyah, sebut nama Khadijah. Bergurau dia dengan isteri yang lain, nama Khadijah ni terulang dan disebut dan disebut. Apabila sebut saja, Aisyah kata, aku mula jadi cemburu. Cemburu aku pada Khadijah ini, kecemburuan yang amat sangat. Rasulullah bergurau sikit, nama Khadijah. Bergurau sikit, nama Khadijah. Rasulullah sebut, untungnya kita kalau Khadijah ada. Seronoknya kita kalau Khadijah ada. Bergurau je sebut nama Khadijah. Tersalah sebut nama Khadijah. Rasulullah sebut nama Khadijah. Waktu mana dah Khadijah dah tak ada dah, Aisyah kata aku jadi cemburu. Cemburu tak cemburu aku, sampai peringkat aku bingkai bangun, tinggalkan Rasulullah. Tinggalkan Rasulullah, pergi masak dekat dapur. Waktu mana masak kat dapur, tengah-tengah masak ni Rasulullah datang. Rasulullah tegur Aisyah. Aisyah, kamu buat apa dia Aisyah? Aisyah jawab, masak ya Rasulullah. Kamu masak? Kamu masak tu banyakkan kuah ya. Kuah-kuah yang banyak tu kita agih-agihkan pada kawan-kawan Khadijah dia sebut. Rasulullah sebut lagi nama Khadijah. Aisyah kata, aku dah lari dah. Tapi nama Khadijah masih lagi disebut. Nak bagi lagi kuah-kuah yang banyak ini kepada kawan-kawan Khadijah. Akhirnya Aisyah pergi dekat dengan Rasulullah, pegang tangan Rasulullah. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu ni kan sejak daripada sebelum daripada ni sibuk menyebut nama orang yang sudah wafat. Nama orang yang hidup ni kenapa tak nak sebut ya Rasulullah? Khadijah, 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 Khadijah. Nama orang hidup ni kenapa tak nak sebut? Cemburu. Berubah wajah Rasulullah. Rasulullah kata apa dia? Aisyah, kamu cemburu? Kamu cemburu Aisyah? Aisyah tunduk. Tunduk. Dan Aisyah tahu, aku memang cemburu. Nak sebut bagaimana cemburu pada Khadijah ini? Rasulullah kata, Rasulullah sebut terus pada Aisyah. Aisyah, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Seorang wanita yang beriman kepada Allah. Di saat tidak ada seorang pun yang beriman pada Allah, dialah wanita yang pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Seorang wanita yang hartawan. Dalam keadaan yang dia seorang yang rupawan. Kemudian dalam keadaan yang dia seorang yang berusia 40 tahun, berkahwin dengan aku. Tiba-tiba waktu mana dia berumah tangga dengan aku, dia telah melahirkan 5 orang lagi zuriat daripada keturunan aku Muhammad bin Abdullah ini. Rasulullah ini. Rasulullah kata 5 orang dilahirkan lagi. Allahu Akbar. Khadijah usia 40 tahun. Kita bayang ibu kita yang dalam keadaan usia 40 tahun berkahwin dengan seorang nabi yang berusia 25 tahun ini, jarak tersebut, kemudian
Dalam usia 40 tahun, lahir lagi 5 orang zuriat daripada itu. Kita kan kalau umur 40 tahun ni, cuba sentuh isteri kita. Sentuh isteri kita usia 40 tahun je, dimandang kita. Bang, tak ingat ke kencing manis tu dia sebut. Abang tak ingat ke darah tinggi tu. Umur 40 tahun dah. Nak sebutnya demikian. Yang kita hanya 40 tahun, biasanya doktor kata, tak boleh dah melahirkan zuriat. Usia 40 tahun ni tak boleh dah, katanya doktor. Khadijah melahirkan 5 orang lagi. Melahirkan zuriat di Sa'in. Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, seorang wanita yang kaya, kemudian di kalangan keturunan bangsawan, di kalangan seorang wanita yang rupawan, dia berumah tangga dengan aku. Saat dia berumah tangga dengan aku, kemudian dia menghadap depan Allah, dia tidak memiliki apa-apa lagi dalam hidup dia kecuali dia memiliki Allah dan juga Rasul sahaja. Wafat dia ni, saat mana dia wafat, tak ada apa-apa lagi. Tak ada harta-harta, tak ada. Daripada sekaya-kaya manusia, kahwin dengan Rasulullah, berubah menjadi manusia yang biasa-biasa dan menjadi dalam keadaan kecintaan pada Rasulullah tadi, sanggup korbankan segala-galanya demi mentaati perintah Allah. Tuan-tuan bacakan dalam sejarah yang berlaku pada Khadijah. Waktu mana saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana Khadijah yang uzur sangat, tak boleh bangun. Nak wafat itu Rasulullah ribakan Khadijah, letakkan kepala Khadijah atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usap dahi Khadijah. Khadijah ni dalam keadaan yang sakit itu kejap-kejap pegang tangan Rasulullah. Cium tangan Rasulullah. Berulang kali sebut ada Rasulullah, sakit ya Rasulullah. Sakit ya Rasulullah. Sebut sakit ni. Sakit ya Rasulullah. Rasulullah kata sabar Khadijah. Sabar Khadijah. Allah akan berserta dengan kita. Cium tangan Rasulullah. Mengalir mata. Waktu mana mengalir mata? Dalam keadaan mengalir mata ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujuk. Pujuk cium tangan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok Khadijah dalam keadaan sakit ni, berombak-ombak dada, dalam keadaan tak boleh bangun pula. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil bantal, Rasulullah letak bawah kepala Khadijah. Bila letak bawah kepala Khadijah saja, Rasulullah bingkai bangun, Rasulullah pergi ke luar. Di beranda rumah Rasulullah, Rasulullah mula berdiri. Diri saja. Kemudian di saat Rasulullah berdiri itu, mengalir air mata Rasulullah. Mengalir, menangis. Mengalir mata Rasulullah, tak sampai hati nak mengalir mata depan seorang isteri. Apabila tak sampai hati nak mengalir air mata depan seorang isteri ni, Rasulullah kesat air mata ni. Tiba-tiba turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril sebut, ya Rasulullah, aku dihantar khusus oleh Allah untuk membawa salam yang datang daripada Allah untuk menyampaikan salam pada isteri kamu Khadijah. Allah kirim salam pada isteri kamu Khadijah. Sebut Allah kirim salam, kemuncak dalam hidup. Kita ni kan kalau Allah kirim salam, tak adalah kemuncak hidup. Orang kita kalau tuanku kirim salam pun rasa lainlah. Orang kita tuanku kirim salam, balik jalan mengangkang 3 hari 3 malam tak mengenai. Nak sebutnya suka ni. Ini kan Allah kirim salam. Sebut Allah kirim salam, masuk riba balik Khadijah. Waktu mana riba Khadijah tu, usap peluh-peluh yang berpeluh di atas dahi ni, sambil usap tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisik di telinga Khadijah, ya Khadijah, Allahu yukri'uki salam. Wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Sebut Allah kirim salam ni, bingkah bangun Khadijah. Bangun Khadijah ni, tolak dada. Bingkah bangun ni, angkat tangan dua-dua belah. Sebut terus, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, kamulah pemilik sejahtera ya Allah. Daripada kamu datang sejahtera ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, dan pada kamu aku kembali balik sejahtera ini ya Allah. Fahayna rabbana bis salam, hidupkanlah aku dalam keadaan kesejahteraan ya Allah. Wa adkhilna al-jannata darus salam, masukkanlah aku ke dalam syurga darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Sebut-sebut saja begitu, pegang rebah balik, pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah, cium berulang kali, cium tangan Rasulullah, sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah, saat aku menghadap depan Allah semakin hampir ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kala mana kamu bawa Islam nanti ya Rasulullah,
Tiba-tiba tak ada lagi orang yang bersama dengan kamu, menyokong kamu, memberi kekuatan pada kamu. Kamu tolong kenang nama aku Khadijah binti Khuwailid tetap bersama dengan kamu ya Rasulullah. Sebut saja demikian. Ya Rasulullah, kala mana suatu hari nanti kamu bawa Islam, tak ada apa lagi harta yang kamu miliki. Kamu tak ada apa-apa lagi Rasulullah. Kamu tolong datang ke kuburan aku ya Rasulullah. Kamu gali kubur aku nanti ya Rasulullah. Kamu ambil tulang-tulang aku nanti ya Rasulullah. Kamu bawa tulang-tulang itu ke pasar. Kamu jual tulang-tulang itu dan kamu gunakanlah duit-duit itu untuk kerja-kerja Islam ya Rasulullah. Menangis esak-esak Rasulullah. Orang yang hampir dengan kewafatan tiba-tiba menyebut tentang perjuangan. Kita ni kalau kita dekat nak meninggal dunia lah, agak-agak boleh sebut demikian. Orang rumah kita dekat nak meninggal dunia, dia pegang tangan kita, dia sebut apa dia? Ingat eh bang, jangan kahwin lain ya. Yang tu je tak kena kahwin. Nak ingatkan tentang perjuangan. Kerja-kerja Islam ni kan banyak. Nak buat yang tu, nak buat yang ni. Kerja-kerja Islam. Tuan-tuan ingat ke Islam tak memerlukan harta benda ke? Islam memerlukan harta benda. Yang ada pada kita ni digunakan untuk Islam. Khadijah gunakan dalam kerja-kerja Islam sehingga tak mempunyai apa-apa lagi yang dimiliki. Kita ni kalau kita meninggal dunia, jenuh kita nak jawab depan Allah. Banyak benda yang kita kena jawab tentang harta kita. Kerana dia perjuangan kita. Harta kita, cuba kita bayang. Tiap-tiap minggu tabung derma yang lalu, tiap-tiap Jumaat ni, berapa banyak je kita masuk dalam tabung derma. Kita bayar pada bil Astro tu berapa banyak? Bayar bil Astro. Orang yang ada Astro, kalau dia bayar bil tiap-tiap bulan RM132 tiap-tiap bulan, tiba-tiba dia tak derma sebanyak, sama juga di masjid RM132, jenuh dia nak menjawab depan Allah nanti.